Maaf, Mbak ini siapa ya? Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya. Saya Yasmin, teman Gus Afif dan Bahir. Jadi kita akan tetap di sini, Gus? Iya. Lalu aku akan mengembalikan nafas agama Islam di dalamnya. Gak apa-apa, gak ada uang. Tapi, ada yang hafal surat Al-Fil gak? Saya, Mas. Coba kamu baca. Si Yoyo itu bawa pacar-pacarnya ke sini, Mbak. Pacarnya ganti-ganti terus, Mbak. Si Yoyo itu beda banget sama Mbak Aina yang soleha. Ngapain telepon saya jam segini? Nasabah datang minta uang mereka dikembaliin. Mereka takut dana mereka hilang setelah tahu Pak Kusmono ditangkap, Pak. Tuh, gaji Mbok Ratmi bulan ini. Sekarang beresin pakaian Mbok dan pergi dari rumah saya. Berarti firasatku benar, Hir. Selama bulan Ramadan, jawab pesanku bukan Aina, tapi orang lain. Gak suka aneh kamu karo Aina, Gus. Gus, ini Yoyo, Gus. Yoyo, ini astagfirullah. Intinya, Pak Kusmono nggak tahu lagi gimana cara melindungi sampean. Iya, iya, Pak. Saya akan cari cara untuk bertahan. Emang banyak akal kamu, Yasmin. Umi, waalaikumsalam. Abah. Simbok diusir sama Mas Yoyo, Mbak. Simbok mau pulang kampung. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang Muradmi udah ada dalam bus. Assalamualaikum. Aku udah sampai. Kita ketemu di mana? Berhenti. Siapa yang suruh kalian ikutin saya?